mau Aceh Channel. Coba kita hari ini langsung praktekkan bagaimana buka tutup Honda CR-V Turbo Prestige 1,5. Mari yuk kita praktekkan. Sedalam. Jadi itu posisi kunci harus tidak jauh dari kita atau dari mobil, itu sekitar 30 cm. Coba kita praktekkan langsung. Ini kebetulan kunci ada di sini. Kita tekan rem yang di bawah itu. Tekan engine start. Ini selanjutnya di atas ini ada tombol-tombol. Ini tombol untuk buka cover dan ini tombol untuk buka tutup panoramic sunroof. Ini buka tutup covernya. Ini covernya dan panoramic sunroofnya di atas ini, yaitu kacanya. Coba kita praktekkan langsung yuk. Kita buka, kita tekan sampai bunyi tek, itu secara otomatis sekali aja terbuka sendiri. Ini terbuka sendiri. Lihat. Terus itu gini juga buka panoramik sunroofnya, buka kacanya. Kita langsung sampai bunyi tak, otomatis dia akan terbuka. Ini. Kamu nutup, tinggal kita tekan ini juga. Selanjutnya tutupnya harus duluan panoramik sunroofnya sampai bunyi tak. Ini tertutup. Ini baru covernya. Bunyi sampai tek. Saya terlihat. Sekian tutorial bagaimana buka tutup CR-V Turbo Prestige. Terima kasih telah menonton.